Bos. Dan tahu tempe bom atom ala si jenggot. Nah, yang ini lomboknya bos, bro. Ini lombok ala si jenggot nih. Ayo coba dulu bro, coba bro. Emang coba tahunya yang menggiurkan. Coba dulu bro, gini-gini bro. Jangan langsung lu lembek ya bro. Iya ya. Coba si Dandi. Coba dulu. Wiss. Gimana okay. Rasanya bro? Ayo Bung Wan, tes dulu. Gak aja. Mau coba review. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya si Jenggot. Nih, Will lapar? Lapar. Oke, okay, kali ini kita akan eksperimen bosku. Kita akan masak ayam bosku. Nah, nanti bagaimana rasanya ayam ini bosku? Ikuti terus video ini bosku. Nah, oke, okay. Kita rebus dulu bosku ayamnya bosku. Kita rebus dulu ayamnya bosku. Biar bau amisnya hilang. Kita eksperimen nih bosku. Nah, kita kasih bumbu dulu. Nanti makan dulu ya. Oke, kita kasih bumbu dulu bosku. Semoga aja rasanya enak nih. Oke. Ini biar bau amisnya hilang. Kita tutup. Oke. Oke, sambil menunggu ayamnya jadi, kita bikin nih, bikin tahu bom atom. Wes, kita bikin dulu tahu bom atom. Kita eksperimen aja nih. Oke, kita ambil secukupnya aja bosku, tahunya bosku. Ah, lagi ya, cukup. Lagi. Oke. Oke. Wih, mantul. Ini jadinya nanti namanya tahu bom atom ala Su Jenggot. Oke. Jadi apa ini ya? Wil, lihat Wil. Ini yang bikin nyaman Wil. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Wil. Ini yang bikin nyaman Wil. Oh. Ini tahu bom atom nih. Ini ya. Okay. Ini tahu ala Su Jenggot, tahu bom atom. Wih, mantul. Will, kira-kira mau makan gak Will? Kita eksperimen nih bosku. Nah, karena si Kiwil lagi lapar nih bosku. Nah, ini kita masak. Tambah lagi Will ya, dikit Will ya. Oke. Okay. Pakai tempe? Boleh? Hah? Boleh ya kita pakai tempe ya. Kita kasih tempe bosku. Masalah rasa belakangan. Mantul. Kita eksperimen hari ini bosku. Makan besar. Yang bikin enak ini tangan Su Jenggot ini bosku. Oh. Kasih tepungnya secukupnya aja bosku. Ini gak pakai resep? Tidak pakai resep ini. Tangannya ini loh yang bikin enakin nanti nih. Yes. Mantul. Jujur aja selama ini saya gak pernah masak nih. Ini eksperimen aja nih. Oke sudah. Jangan lupa bosku kita kasih masako biar enak. Yes. Kasih masako secukupnya aja. Mantul. Jangan lupa diaduk biar rata. Mau makan ini Wil? Mau? Oh, oke, itu. Tunggu nanti ya rasanya gimana ya. Cukup ya. Kasih lombok? Nggak usah. Nggak usah Gil. Oke, nanti kita cocol aja lomboknya. Kasih tahu lagi. Kita eksperimen dulu. Asik diaduk-aduk bro, kasih tepung lagi, tambah dikit lagi bro. Ini namanya tempe tahu bom atom ala Su Jenggot. Adonan tahu bom atomnya sudah jadi.
kita bikin sambelnya lagi, Wil, oke? Okay? Kita bikin sambel dulu nih. Sambelnya yang pedas ya. Oke, kita bikin yang pedas nih sambelnya nih. Sambel ala Sujenggot. Hah? Ini sambel ala Sujenggot nih. Semoga aja rasanya enak ya sambelnya ya. Mau, Wil? Coba? Mau dicoba? Oh. Pedas ya, anda tahan dia. Oke. Kita kasih garam, kita kasih gula. Sama garam. Nah, ini Sujenggot baru pertama kali nih bikin lombok ini. Oke. Oke. Ini sambal ala Sujenggot. Mantul. Kita kasih jeruk nipis seperti biasa. Wih, ini yang mantul nih bosku. Wih, mantul. Yang lapar silakan langsung ke sini. Kasih lagi satu lagi jeruknya. Ini enak nih bosku. Mantul. Saya tes dulu. Wah. Pedas bro. Coba kita cap-cap dulu ya. Kita tes dulu sambalnya ya. Pakai timun. Ah. Mantul lomboknya, bro. Nanti kamu cobain, Wil. Enak, asli, mantul. Mantul. Oh, ini ada. Oke, wangi, wangi, Wil. Wangi ya, nanti baru kita goreng lagi nih ayamnya. Sip. Wih, mantul bosku, mantul. Eksperimen ayam ala Sujenggot. Oke, sekarang kita lanjut goreng tahu telur bom atom ala Sujenggot nih bosku. Semoga aja rasanya jos. Kayak kita bikin kayak bom atom dulu, bulat-bulat. Wih, mantul. Tahu telur bom atom. Oke bro, kayaknya udah matang nih. Oke, kita angkat dulu. Enak ini. Enak ini, bos. Nanti kita coba. Kita review rasanya gimana. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini gak ada bomnya nih, Wil. Nah, yang kedua kita bikin bom, Wil. Nah, yang kedua karena requestnya pakai tangan biar lebih enak. Nah, kita ambil nih. Wil ya, kita kasih bom sebelum teman-teman datang nih, karena rencananya nanti kita mau makan rame-rame nih bosku. Nah, kita kasih bom ini bosku. Waduh. Yang kedua kita kasih bom. Jadi siapakah yang dapat bomnya, Wil? Bismillah. Nah, yang kedua kita kasih bom bosku. Nah, makannya ini namanya apa ini namanya, Wil? Tempe tahu bom atom ala Sujenggot. Nah, kita kasih bomnya. Aduh. Wih, mantul.
Nah, yang gini tadi, Wil. Nggak ada bomnya yang ini, Wil. Nah, yang keduanya ada bomnya, Wil. Oke, bro. Untuk tahu telur bom atomnya sudah masak nih. Ini yang pakai bom atom ini dalamnya ini. Oke. Kita angkat dulu. Ini nggak tahu ya sampai yang kena. Nanti kita prank, bro, ini, bro. Yang makan tahu telur bom atom. Mudah-mudahan aja rasanya enak. Karena habis ini kita mau ngajak teman-teman nih, bro, ngumpul makan di sini. Oke. Nah, habis ini kita masak. Kita masak ayam, bosku. Oke. Sebenarnya ayamnya sudah masak nih karena udah dikukus tadi kan. Kita goreng lagi biar lebih gurih rasanya, bosku. Oke, mantul. Oke, bosku. Kayaknya ayam sudah masak ini. Kita angkat dulu ayamnya. Wih, mantul. Wih, ayam goreng ala Sujenggot. Wih. Wil, mau coba? Oke, nanti kita panggil teman-teman, bosku. Kita ajak makan enak di sini, bosku. Nah, semoga aja rasanya enak. Nanti kita tanya-tanya mereka gimana rasanya ayam goreng ala Sujenggot. Biar aja. Oke. Kita taruh di sini ya, bosku. Ois. Mantul. Ini tadi tahu tempe bom atom ala Sujenggot. Wis, ini ayam goreng ala Sujenggot. Nah, yang ini pasti, bosku. Yang paling mantul ini sambal pedas ala Sujenggot. Oke, Wil, panggil anggota Wil. Ajakin makan, Wil. Kita makan rame-rame. Oke, bosku. Nah, nanti kita tanya mereka gimana rasanya, bosku. Oke. Makanan sudah jadi nih. Anggota udah lengkap juga nih, bosku. Nah, kita suruh anggota review dulu. Bungkuan sama Sudadi. Oke. Oke, bro. Ini ayam goreng ala Sujenggot. Nah, ini, bro. Dan tahu tempe bom atom ala Sujenggot. Nah, yang ini lomboknya, bro. Ini lombok ala Sujenggot nih. Ayo, cobain dulu, bro. Rasanya, bro. Coba tahunya yang menggiurkan. Coba dulu, bro. Gini-gini, bro. Jangan langsung lombok ya, bro. Iya, kan? Ya. Coba Sudandi. Coba dulu. Yes. Hey. Gimana rasanya, bro? Ayo, Bung Wan, tes dulu. Gak agak. Sujenggot mau coba review rasa ayam gorengnya nih. Dan wih, ayam gorengnya masak sampai ke dalam, bro. Wih, mantul ya. Kita coba nih. Nah, Jos, ayo, bro. Jos, mantul. Coba lagi dong. Lagi. Ayam goreng gerah, cocok ini. Tahu tempe ala Sujenggot. Tahu tempe bom atom ala Sujenggot. Bom atom. Paduan luar biasa ini. Tak sabar juga nih, bro. Jos. Jos dong. Sambungan, bungan. Ini coba ayamnya. Ayam, ya. Bungan. Masak, bro. Sudah nih coba ayamnya. Oke. Coba ayamnya, bro. Oh, wes masak sampai ke dalam kan? Tuh. Wih, emang bisa nih Sujenggot dibuka resto ya? Bisa. Bisa ya. Kita bikin kedai Sujenggot. Ya. Bumbunya gimana bumbunya? Mantap pas. Sukiwil sabar ya, Sukiwil ya. Sabar ya. Oke. Wil, kita makan, Wil. Ini nasi gue banyak aja. Dalam. Ini. Dan. Bumbunya mantul, loh. Bumbunya bisa kemirip nih. Manisnya pas, asinnya pas. Tuh enak tuh om tahunya tuh. Iya, ada merekam kelihatan. Sisanya taruh di kulkas. Hmm.
Nyaman kok. Iya. Kota lampu. Nah, ini ada lampu ini. Ini enggak berani juga. Ah, Om. Habis. Bang. Lagi ya? Maafun. Pedas tuh? Iya. Yang boleh mesti. Nih, ayam Om di, enak nih. Ya, enak ini bro. Tahu telur tempe, bom atom ala su jenggot. Mantul rasanya. Yo. Ini nih, lagi ya. Ini, nih, makan nih. Mantul rasanya. Makannya ada lemaknya ya. Hah? Bom atom. Ledak mulut. Ayam goreng, kalau punya gue mantul. Masuk sampai ke dalam kan? Mantul bro, pedasnya juga pas. Ayam gorengnya juga mantul, enak betul. Depan, masak bro, masak sendiri. Oke bro, segitu aja video kali ini bro. Jangan lupa di like bro, di share, di komen. Dan pasti jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, Will? Gratis, gratis. Gratis. Pedas Will? Makan, lapar bro. Oke, cuci mulut dulu kita bro. Saya lupa lagi cobain ini.